Ya, ini pertanyaan yang menarik ini jemaah tentang masuk surga. Ada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Tidak ada di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalannya. Ini kan seakan lu terus buat apa kita beramal, Ustaz? Kita sholat, kita ini semua. Lalu para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak akan masuk surga dengan amalan? Karena dalam bayangan sahabat, mungkin kalau orang biasa tidak masuk surga dengan amalannya, karena kan amalannya gak banyak. Tapi kalau Nabi gimana? Kan amalannya banyak. Apakah Nabi juga tidak akan masuk surga dengan amalannya? Maka Rasul SAW mengatakan, hatta ana, sampai aku pun tidak akan masuk surga dengan amalan. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru akan masuk surga. Jadi intinya kita masuk surga karena rahmat Allah. Terus buat apa beramal? Amal ini sebab mendapatkan rahmat Allah. Jadi kita ini nanti kan udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan apa yang kalian amalkan. Ketika Nabi SAW berbincang tentang para wanita, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Tapi dia masuk surganya ini bukan karena 4 amalan ini, tapi karena rahmat Allah. Contohnya ginilah, kalau kita beramal seumur hidup kita, tidak pernah berbuat dosa sedikit pun, atau kita meletakkan kening kita sujud selama 500 tahun, pantaskah kita masuk surga dengan amalan kita? Nggak pantas. Kenapa? Karena semua fasilitas dari siapa? Dari Allah. Kan Allah udah kasih sama kita fasilitas tersebut. Ada seorang ustadz nyontohkan, kalau kita punya sepeda gayuh yang udah rusak-rusak, rodanya udah gak ada anginnya, udah karaten. Kemudian kita punya sohib yang buka suruh mobil. Atau kita ke tempatnya Bu Maryam. Mana Bu Maryam? Oh, Bu Maryam di depan lagi ngaji. Iya, tempatnya Bu Maryam. Masya Allah. Kita mau tukar sama Harley ke sana. Kata yang punya toko, ambil Harley mana yang kau suka. Apakah ketika dia ambil Harley itu sebagai pengganti sepeda dia? Tidak. Enggak sebanding nih. Ini 1M3. Ini mungkin 200 ribu enggak ada yang mau. Tapi kenapa dia kasihkan itu Harley? Karena dia sayang sama tuh orang. Bukan karena sebagai pengganti yang dia sendiri. Kita nih yang kita serahkan kepada Allah amalan banyak riya, banyak kurangnya, sholat gak khusyuk, terus kita mau minta surga gitu ya, mau masuk surga dengan amalanku. Maka sejatinya kita masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga membuat kita jadi tidak sombong. Kita tidak GR dengan amalan kita. Karena termasuk yang menghancurkan amalan hamba itu ujub. Bangga dengan amalan. Sebagian mengatakan, oh alhamdulillah ana ini udah 27 kali umroh ya. Udah berapa kali haji ini itu. Kayaknya ana udah siap mati sekarang ini. Dia kan seakan-akan merasa amalannya ini udah cukup gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Supaya kita tahu kita bisa sholat pun karena Allah yang memberikan taufik kepada kita. Kenapa? Kapan kita bahas? Kita sampaikan. Kenapa sih Allah pilih kita datang ke sini? Apakah kita pantas mendapatkan itu? Enggak. Karena Allah kasihan sama kita. Maka dengan cara seperti itu, kita jadi sadarlah. Ada sebuah ucapan yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Ucapan Salafus Soleh. Rubba ta'atin dakhala bihal abd an-nar. Ada banyak ketaatan yang memasukkan hamba ke neraka.
berbuat amal soleh tapi enggak masuk surga, masuk neraka. Wa rubba ma'siyatin adkhalat al-'abda al-jannah. Dan banyak dosa yang memasukkan hamba ke dalam surga. Coba kita lihat tuh. Seorang wanita yang datang menyumpai Nabi SAW dalam kondisi hamil dari berzina. Dia masuk surganya itu gara-gara zina dia. Ketika dia datang menyumpai Nabi SAW mengatakan, ya Rasul, ini hubla minaz zina fatahirni. Wahai Rasul SAW, aku hamil dari zina, tolong sucikan aku. Kata Nabi SAW, engkau pulang dulu sampai melahirkan. Dalam masa 9 bulan, dosa itu menghantui dia. Artinya dia takut mati dalam kondisi belum disucikan sama Nabi SAW. Ketika anak itu lahir, dia datang membawa anak itu. Ya Rasulullah, aku sudah lahirkan Rasulullah, tolong sucikan aku. Aku punya dosa, kata dia. Kata Nabi SAW, kau pulang. Susui, sampai selesai. Subhanallah, setelah disusui, anaknya dibawa. Sama ibunya dikasih roti. Dia ingin tunjukkan kepada Nabi SAW, aku sudah siap meninggalkan anak ini. Anak ini udah gak butuh sama aku, Nabi SAW. Dia udah bisa makan. Sucikan aku. Ketika dirajam, mati. Selesai dirajam, Rasul SAW mensolatin itu perempuan. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, atusalli alaiha waqad zanat. Wahai Rasul SAW, apakah engkau mensolatin dia sedangkan dia sudah berzina? Yang diingat sama sahabat apa? Dosanya kan? Zinanya ini. Gimana engkau mensolatin? Dia udah berzina. Lalu apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan. Dia telah bertobat. Yang kalau lau kusimat ala sab'ina min ahlil Madinah lawasi'atuh. Kalau pahala tobatnya ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka dan masuk surga. Bayangkan jemaah, gara-gara dosa. Dan ada orang yang melakukan ketaatan, dia jadi sombong. Bahkan yang cerita Nabi SAW ketika melihat, cerita ada dua orang. Yang satu melihat saudaranya ini berbuat dosa, lalu ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Sampai capek ini, orang soleh ini ngasih nasihat saudaranya, lalu dia mengatakan Allah gak akan ngampuni engkau. Di sini Allah murka. Lalu Allah mengatakan, man dalladzi yata'alla 'alayya an la aghfir li fulan. Siapa yang berani bersumpah ngomong aku enggak akan ngampuni fulan? Lalu Allah mengatakan, qad ahbattu 'amalak. Aku telah gugurkan semua amalanmu dan aku ampuni fulan. Itu hak Allah. Maka kita perlu hati-hati dalam kondisi seperti ini, yang kita ya berusaha jangan sampai merasa lebih baik dari orang lain. Jangan sampai berusaha tetap, kalau yang kita lakukan ini masih kurang ya, masih sangat jauh dari kesempurnaan. Barakallahu.